Ahmad ini selama mondok apa yang dikerjakan Ahmad? Dia enggak pernah ngaji kitab. Dia cuma memberi makan peliharaannya kiai. Santrinya Syekh Nahulil Banggalan enggak bisa baca, enggak bisa salat. Di kala itu, "Lu masa salat kamu enggak bisa, Ahmad? Enggak bisa bacaannya, kiai. Coba kamu baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba ikutin. Askadu kala. Askadu. Bukan askadu kala. Coba diulang lagi. Tetap enggak bisa. Mondoknya sudah orang dulu kan udah tua-tua ya. Coba lagi, Mat. Asyhadu an la ilaha illallah askadu kala." Udah enggak jelas itu sudah. Akhirnya, "Mat, kalau begini kamu bisa enggak, Mat? Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Bisa, Mat?" "Bisa kalau gitu, Kiai. Coba. Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar." "Ya udah, Mat, kamu sholat pagi itu aja." Ini wali loh. Ini wali loh, Syekh Nahulil Banggalan. Baru Ustaz Khalil saja sudah ngebahas. Baru Ustaz sudah ngebahas. Ini Syekh Nahulil Banggalan. Aulia Allah, siapa yang enggak kenal kewalinya Syabdul Qutanu? Syekh Nahulil Banggalan. Kalau dia telat berjamaah, dia sholat. Bisa sholat maghrib. 3 rakaat. Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Ketika Syekh Nahulil ke Mekah, bakiannya ketinggalan. Ahmad ini nangis. Nangis melihat bakiannya, gurunya itu ketinggalan. "Ya Allah, bagaimana guru saya, ya Allah? Di Mekah itu panas, padang pasir, sementara bakiannya tertinggal, ya Allah. Ya Allah." Cuma kalau melihat Syekh Nahulil Banggalan, dia selalu nangis. Ini perjuangannya Rasulullah. Kayak ini kali Rasulullah. Selalu ketika melihat gurunya, dia ingat Rasulullah. Cintanya luar biasa. Akhirnya, "Ya Allah, bagaimana kaki guru saya panas, ya Allah. Ini bakiannya ketinggalan." Ya, Syekh Nahulil ke Mekah kan punya cara sendiri, tidak kayak saya sampai ya. Akhirnya minta ke Allah, "Ya Allah, izinkan saya, ya Allah, untuk mengantarkan bakia ini kepada guru saya." Lalu pegang bakianya, dia pejamkan mata, lalu dia katakan, dia berdoa, "Beton 10 diambil 9 niat dia, niat mau ngantarkan bakianya. Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar. Melek ada di belakangnya Syekh Nahulil Banggalan. Belakangnya Syekh Nahulil Banggalan. Di mana? Ada di Mekah, Madura, Mekah jauh. Ini biar nambah-nambah kecintaan kepada walinya Allah. Akhirnya, "Loh, assalamualaikum." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Loh, Ba'an Mat, kamu Mat?" "Iya Kiai." "Loh, kok ada di sini?" "Iya Kiai, ini saya mengantarkan bagiannya Kiai ketinggalan." "Aduh benar Mat, saya ini gak pakai bagi ya Mat. Untung kamu antar Mat." "Naik apa kamu Mat ke sini Mat?" "Naik beton 10 ya." Ini saya akan ceritakan bedanya antara santri zaman sekarang dengan santri zaman dulu. Biar pada paham santri-santri ini ya. "Kamu mau nunggu saya apa pulang dulu Mat?" "Maaf Kiai, kalau diizinkan saya pulang dulu Kiai. Kalau saya enggak pulang nanti siapa yang ngasih makan ayam itu? Yang ngurus ayam nanti siapa Kiai?" "Oh ya sudah kalau gitu Mat, kalau mau pulang pulanglah." "Kamu pulangnya naik apa Mat?" "Beton 10 Kiai." Begitu dia baca lagi, "Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Allahu Akbar." Melek balik lagi di Madura. Inilah kuasa Allah. Ini kuasa Allah. Apa iya bah? Jelas. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Betul enggak? Ya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Ingat itu. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kalimat di sini adalah hamba. Betul? Bukan subhanalladzi bi asra bi Muhammad, tapi asra bi abdihi, seorang hamba. Jadi siapapun yang sudah menjadi hamba Allah, Allah kuasa untuk menjalankan hambanya kemana-mana.